Selamat pagi teman sahabat Relik Pagi 78. Di tanggal 12 Oktober 2023 saya di Jalan Soekarno-Hatta di loket ALS. ALS 302 ya. Yang udah masuk di loket Palembang. Plan Medan tujuan ke Surabaya. Tumben ya, masuknya pagi hari ya. Informasi dari Bang Riki, patas. Patas AC. Kita akan meliput untuk bus Rosalia Indah. 7 unit bus yang terparkir karena di mall yang barunya KM14 lagi di cor. Masih pengerasan. Budi, seperti biasa. Budi, hampir habis Budi. Hampir habis. Hampir habis. Wah, gorengan pempek nah. Pempek Bu. Pempek mana Budi tinggal? Oh, ini yang ketan ya. Wah, entar lagi balik Budi. Ini Budi ini di samping paket dari Rosalia Indah ya jualan. Ayo Budi. Kita mengarah ke atau perwakilan Rosalia Indah. Seperti biasa ya di servis pagi-pagi nih di jam 8 udah dicek di Malang ini. Asap tebal. Parah. Tadi pagi parah sekali. Semalam juga bau asap. Ini pagi-pagi penumpang udah datang. Udah datang. Kita lihat satu persatu. Mau check in dulu ya, check in. Nah ini ya, masih dibuka. Sobong. Ah, ada ini Om Deddy. Om Deddy. Om Deddy. Om Deddy. Ke sana kemarin, ke pool. Lagi dicor ya? Iya. Eh, mantap. Karena ganti ini aku. Nice, mantap. 393 ya? 393 sekarang. Iya om, informasinya katanya ini bakal nggak pakai apa SAD ini lagi ya? Ganti bakal lagi. Ini aja ya? Nomor aja ya? Nomor aja. Nomor aja om ya? Oke, ganti ribuan. Oh. yang ratusan buat ini kayaknya. Oh, ratusan. Iya, Om Deddy. Lanjut, Om. Bawa yang mana, Om? Bawa yang mana nih? Ini 569. Oh. Barengan siapa nih? Barengan sama Pak Fardi. Oh, Pak Fardi. Om Yadi masih di sana? Masih di Malang, Om Yadi? Masih. Besok masuk ya? Iya. Kemarin aku ke loket yang poolnya di KM14. Masih pengerasan. Oh, masih pengerasan. Mantap itu. Belum nunggu anu, apa sih? Nunggu kerennya maksimal. Iya. Padatin dulu, Om ya. Iya. Oh, oke. Mantap. Bus barunya ini. 569. Jam berapa sampai semalam, Om? Jam 9. 9 malam? 9 malam. Wah, agak telat ya? Iya, full bawah. Oh, lewat bawah. Iya, dari keluar Gunung Batin masuk Oh iya lah. Banyak nurun penumpang di sana Om ya. Oke lah. Mari Om. Ini ya. 569. Wih ganteng. Oke. Nah ini baru semua ini. Nah ini setiap baterai baru dibuat ini tanggalnya 23 bulan 8 2023.
23 masih baru. Baru 2 bulan. Itu yang kecil juga baru kayaknya. NGS. Besar, kecil. Nih, busnya Om Deddy nih. Busnya Om Deddy. Saya kalau nyebutin bus itu ada nama Om Deddy, Om Yadi ya. Kru-nya ini Om Deddy ini. Askapnya. Wih, masih sepi. Pagi-pagi kita udah mencari berita. Ini check-in yang tadi baru datang ya. Wajib check-in dulu. Loket. Yang belum dijemput bisa rebah-rebahan dulu. Jemput. Ini Klaten Jogja, Palembang 393. Nah, kan kalau yang Jogja pihak utara sudah tulis 393 saja ya. Enggak pakai lagi ini. Apa serinya? SHD, SHD. Terus kemarin juga aku nonton di liputan channel itu ada juga nomor seri di belakang body, ada seri-serinya panjang kayak rangka mesin kayak gitu. Nah, menjember ya. Oke, Om Deddy lagi bersih-bersih ya, rajin Om Deddy di sini. Anak Om, iya. Jalur 3 udah terpotong dengan ruang tunggu. Ini jalur 3 ya. Jadi hanya saat bisa 2 ya, masih 2 bisa masuk. Padat. 7 bus sebabnya. Cikarang dengan 162. Cikarang. Ini MRD 162 ini Pak Deddy Umis, biasanya rollingan dengan Pak Digunawan MRD 161. Ini yang Klaten via Setan dengan SR2 nya. Kalau kemarin Jogja via Selatan dengan Avanti H9 jadi 557. Masih ada nomor, masih ada ininya ya, hurufnya ya, 557. Ini kandang sampah aja dimandiin, dibersihin ya. Memang paten bersih semua luar dalam. Jam 8 aja masih pekat asapnya. Pedih mata. Oke, ya teman-teman. Informasi di tanggal 12 dengan 7 unit Rosalia Indah. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video saja. Terima kasih teman-teman ya. Ini kayaknya penumpang yang LS tadi nih. Betul ya.